Halo pemirsa setia Vibis News, jumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Vibis Market Mover. Pasar perdagangan global pada pekan ini akan mencermati beberapa sentimen penggerak seperti data ekonomi Amerika Serikat dan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung di berbagai negara di dunia. Malam ini telah dirilis data weekly jobless claim Amerika Serikat yang turun terendah lebih 1 tahun. Juga data retail sales Amerika Serikat melonjak 9,8% di bulan Maret 2021. Ini adalah kenaikan terbesar sejak Mei 2020. Membaiknya kedua data ekonomi tersebut memberikan dukungan bagi penguatan ekonomi Amerika Serikat. Pasar juga akan mencermati pernyataan dari para pejabat The Fed Amerika Serikat yang dapat memberikan pengaruh bagi pergerakan ekonomi. Sementara itu, berbagai negara di dunia melakukan vaksinasi COVID-19 demi mencegah virus corona bergerak lagi. Pelaksanaan virus corona yang terus berjalan mendukung pencegahan COVID-19 yang dapat memberikan harapan pemulihan ekonomi. Pada hari Selasa, Badan Makanan dan Obat atau FDA Amerika Serikat meminta negara bagian untuk sementara waktu menghentikan penggunaan vaksin Johnson & Johnson setelah ditemukan 6 wanita pengguna vaksin tersebut mengalami kelainan pembekuan darah yang langka, tetapi serius, yang menyebabkan satu orang meninggal dan satu lagi dalam kondisi kritis. Sebagai antisipasi hal tersebut, pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat dosis daripada vaksin lainnya, yaitu vaksin Pfizer, BioNTech, dan Moderna COVID-19 untuk menjangkau masyarakat Amerika Serikat. Bagaimanakah pengaruh sentimen data ekonomi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bagi pasar global? Kita lihat dari pasar forex. Pound sterling mencapai satu minggu tertinggi terhadap dolar pada hari Rabu, didukung oleh kecepatan peluncuran vaksin Inggris dan pulih dari penurunan hari sebelumnya yang dipicu oleh pengunduran diri kepala ekonom Bank of England. Sedangkan dolar Amerika Serikat turun mengikuti pelemahan IBA hasil Treasury Amerika Serikat yang mengabaikan penguatan data ekonomi Amerika Serikat. Dari pasar indeks, bursa Asia melemah mengikuti pelemahan bursa Wall Street. Setelah indeks S&P 500 turun dan Nasdaq merosot tertekan pelemahan saham teknologi. Namun hasil baik dari data jobless claim dan retail sales Amerika Serikat menguatkan indeks Dow Jones di bursa Amerika Serikat dan juga bursa Eropa. Dari pasar komoditas, harga emas naik terbantu pelemahan dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak berpotensi naik setelah pasokan minyak mentah mingguan Amerika Serikat terrealisasi turun. Proyeksi peningkatan permintaan oleh Badan Energi Internasional dan OPEC juga memberikan dukungan. Namun perlu dicermati aksi profit taking dan pergerakan dolar Amerika Serikat. Demikian program Vibis Market Mover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam Vibis.